Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Sejarah dan Angkat Tanah ya, bersama Kang Agis. Di video kali ini, seperti biasa, saya akan review lagi barang-barang yang terbaru update ya, terbaru update. Oke, ini ada barang terbaru. Salah satunya ini contohnya. Ini ada golok chopper ya. Oke, mantap banget. Ini golok chopper ini kegunaannya untuk tebas-tebasan, mau tebas untuk tulang ataupun tebas pohon ranting ataupun pohon-pohon yang besar. Ini multifungsi banget karena ini ada sangkarnya juga ya. Sangkarnya ini boleh bisa dibawa pakai sabuk untuk berkebun ataupun outdoor juga bisa ya. Golok ini sangat multifungsi banget. Untuk handle dan sarungnya ini terbuat dari kayu sono pilihan, mantap banget ya ulatnya juga, dan finishingnya lumayan rapi ini. Dipin juga karena ini kombinasi dengan duralium dipenteng juga ya, atau dipin karena ini full tank ya. Kita buka untuk bagian bilahnya. Oke, nah bagian bilahnya seperti ini ya, mantap banget. Bahan bilahnya ini dari baja fair ditemukan dan disepuh ya, mantap. Ini sudah mirror polish Pak Bosku semuanya, tapi ini sudah dikasih minyak jadi agak lembab. Untuk kepanjangannya ini kurang lebih 29 ke 30 cm. Untuk terlebarnya ini 5 dan untuk ketebalannya ini kurang lebih 5 ya. 5 mili ya, kurang lebih 5 mili, mantap banget. Ini cocok ya untuk tebas-tebasan karena ini sangat ampok ya, kalau masih sunanya itu ampok, ampok banget ya Pak Bosku. Ini cocok banget untuk tebas-tebasan ya. Ini goloknya belum ditajemin, nanti ditajemin dulu. Barangkali ada yang minat, langsung saja boleh di WhatsApp ya. Untuk harganya dari harga 500.000, saya kasih murah meriah, cukup harganya 325.000 aja ya. Bagi yang mau langsung saja digaskan ya. Stoknya ini ada 10 piece. Langsung di WhatsApp ya. Kodenya nomor 1 ya, chopper. Yang kedua, nah ini ada Voltator terbaru ya. Wih, sangat keren, keren banget ya ini. Modelnya ini terbaru. Handle dan sarungnya full tanduk kebo asli ya. Dikasih simut meting dan dikasih juga simpai kuningan ya, di batik etching permanen, mantap. Untuk handle-nya ini modelnya model ceker kidang ya. Jadi enak banget di genggamnya. Bisa gaya tarik juga enak ataupun gaya dorong juga enak ya. Kita buka bagian bilahnya. Nah, untuk bagian bilahnya seperti ini. Panjang bilah kurang lebih 30 cm kurang sedikit ya, 29 ke 30 cm. Untuk terlebarnya ini 4 dan ketebalannya ini 3,5, menipis ke depan ya Pak Bosku semuanya. Untuk bahannya ini dari HSS TKM ya, jadi sangat keras banget ini. Sudah mirror polish juga ya. Kita tes untuk ketajamannya, bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan aja pakai perasaan. Wow, super tajam. Mantap. Ini sudah ada minyaknya jadi agak lembab. Kita tes lagi pelan-pelan aja. Super tajam ya, apalagi gaya selesai terobek tinggal jatuhin aja, mantap. Ini harga normalnya 1.750.000. bagi yang minat malam ini langsung di WhatsApp, saya kasih harganya 1.300.000 aja. Siapa cepat dia dapat ya, mumpung ada promo di SSC Rendang Kertana. Yang selanjutnya ini masih ada yang kemarin ya, ini juga sama Voltandu. Kemarin sudah di video sebelumnya sudah ada ini reviewnya. Ini dari harga 1.700.000 jadi 1 juta aja ya, langsung digaskan ya. Oke, yang ketiga ini ada golok premium juga, mantap banget ya. Ini handle dan sarungnya dari kayu sono kuling pilihan. Finishingnya ini sangat rapi juga ya.
dikasih ornamennya ini kuningan, mantap banget, dan di full batik etching permanen ya, mantap. Wih, kita buka. Nah, untuk bahan bilahnya dari baja bohler K110, panjang bilah 20 cm, terlebarnya 4, dan untuk tebalnya 3,5 ya. Enak banget ini untuk sembeli kambing ya, tentunya untuk sembeli kambing. Ini juga sama sudah mirror polish. Kita tes untuk ketajamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, masya Allah, super tajam ya, luar biasa. Ih, mantap banget ya. Untuk harganya ini dari harga 1.800.000. Jadi harganya saya kasih mulai lihat. Jadi 1.350.000 aja, siapa cepat dia dapat. Mumpung masih diskon ya, jadi 1.350.000 aja, siapa cepat dia dapat langsung digaskan malam ini ya, sampai besok diskonnya ya. Lewat hari Jumat harga normal kembali, jadi 1.500.000, 1.700.000 ya. Mantap pokoknya. Bagi yang ingat langsung saja di WhatsApp, jangan sampai kehabisan. Kalau misalkan ada yang borong nih, mau yang borong, mau borong, boleh langsung di WhatsApp. Nanti tenang saja dikasih bonus ya. Untuk borongan harganya nanti dikurangin lagi. Contoh kayak kemarin ada yang borong Bapak Haji Rusli yang pernah di Jakarta, beliau memborong beberapa golok saya. Saya tenang saja, harganya pasti saya kurangin ya. Jadi jangan khawatir untuk harga eceran ataupun grosir atau partai besar, boleh esecernya karena barangkali untuk jual lagi ya. Mungkin di video kali ini cukup sekian. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video-video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel kami SSC Rajana Kartana. Mudah-mudahan yang sudah beli barangnya bermanfaat, rezekinya bertambah lagi, dan yang belum beli jangan lupa segera beli ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta bilang.